Sisi yang sebelum ni saya bersama-sama dengan mereka juga untuk melakukan aktiviti-aktiviti senaman untuk Jom Kurus Satu Malaysia edisi ke-9. Sebelum tu kita ingin mengajak Captain Black dan juga Coach Cham. Silakan. Ini adalah antara tim leader yang sama-sama menjayakan Jom Kurus Satu Malaysia. Apa khabar Coach Cham, Captain? Hari ini macam mana boleh bergabung dua orang ni? Ini sebab antara kawasan-kawasan yang hot untuk JJK1M ni. So, KLCC dengan Putrajaya antara kawasan-kawasan yang hot. Selain bergabung. Konon-konon hot lah. Dengar tempat lain marah tau. Marah. Okey, sebelum tu mungkin Coach Cham nak jelaskan aktiviti yang sedang mereka lakukan ni. Okey, basically aktiviti yang diorang sedang lakukan ni basically adalah senaman-senaman yang more to cardio and strength sikit. So, kalau tengok kat sini diorang buat squats. Dan just untuk improve diorang punya lower body parts, untuk improve diorang punya apa jantung dan sebagainya lah. Ini dilakukan dengan tim Coach Cham juga? Betul. Okey, hari ini bawa KLCC Bravo eh? Ya, yeah, Neo. Dengan baju tu saya dah tahu, nanti tu KLCC Bravo. Okey, pencapaian mereka yang menjalani Jom Kurus Satu Malaysia dalam tim KLCC Bravo ni macam mana? So far yang paling turun berat paling banyak 16 kilo. Dan mostly keseluruhan daripada mereka yang mencapai target 6 kilo tu semua capai. Semua capai target 6 kilo, satu minggu sekilo. Alright. Nanti kita nak bersama-sama dengan yang turun yang paling tinggi sekali. Bagi diorang buat ni dulu. Bagi diorang berpeluh-peluh dulu. Ya. Coach, macam mana nak maintain maknanya selepas dah habis JK1M, dah habis program bersama-sama dengan team leader. Diorang nak kena jaga makan. Adakah mungkin hubungan antara coach dengan mereka tu masih lagi dijaga? Betul. Yes, definitely. Basically, selalunya kalau lepas diorang habis program Jom Kurus ni, kebanyakan daripada TLTL sendiri, team leader di seluruh kawasan Malaysia ni, diorang akan menyambung diorang punya apa orang kata perjalanan misi untuk kurus tu dengan program-program tersendiri. So program antara team leader dengan peserta pula. So basically diorang akan meneruskan perjuangannya dalam bentuk kata-kata yang lain, still dalam program yang sama, still ada support group yang sama, and hopefully diorang akan transform dengan lebih banyak lagi lah. Okey. Kita nak bersama. Siapa Captain Black? Nak panggil so. Ini team KLCC Bravo ni kita bagi Captain Black lah pilih. Saya nak interview sikit. LB. Come. Yeah, LB, apa khabar LB? Hai, baik. Alhamdulillah. Okey. Abi, berapa banyak turun ni? Belanja sikit kat semua. Okey, since JK8, saya dah hilang 20 kg, 20 kilo. Since JK8? Yes. Sayang kita tak minta dulu gambar dia masa sebelum JK1. Ada simpan lagi tak? Ada. Jadi kita tengok-tengok gambar JK1M8. Okey, JK1M9 ni, berapa banyak turun? So far, untuk JK9 ni, saya tak lebih kepada weight loss. Saya lebih kepada shape. Okey. So saya jaga workout so about 5 to 6 kg. 5 to 6 kg untuk 6 bulan. Untuk 6 minggu, sorry. 6 bulan. 6 bulan dah turun slim lah. 6 minggu memang ada shape lah. Okey. Lepas ni adakah akan menjadi team leader untuk KLCC? Oh, boleh. Boleh saya hilang. Yes. Kau nak masuk Putrajaya? Putrajaya dengan langkah lain. Okey. Selain itu, siapa lagi yang akan menerima penurunan berat badan yang ketara? Kalau ni total-total kita dah berapa untuk 25 kilo. Siapa lagi kata? Lebih kurang 8 bulan. Lebih kurang 8 bulan. Pian pula. Inilah. Abang Pian. Pian turun 16 kilo tau, 16 kilo. Ini budak nakal dalam KLCC Bravo ni. Pian bukan guru mic Pian. Sorry, cungap sikit. Cungap. Pian, berapa kilo Pian turun? 16. 16 kilo untuk JK9? JK9 saja, 16. Okey, macam mana dari segi penjagaan makan dan juga aktiviti yang Captain Black berikan? Okey, actually saya nak cerita pada umum dan pada anem, personally. Okey, JK10 ni menyeluruh. JK9 menyeluruh. 10? Makan, belum lagi 10, Pian. So, apa yang saya belajar, makan secara betul, which is diet yang betul lah, diet yang simbang. Diet tak semestinya tak makan ya, tuan-tuan. Okay. Dan second, workout yang betul, which is penurunan berat badan selari lah segala-galanya macam tu. Okey, jangan bagi lama-lama mic kat Pian ni. Nanti dia caras jawab saya. Tak, dia ni sebenarnya turun 15.7 lah, tapi total lebih kurang 16 lah. 16 kilo. Bagilah dia 0.3 tu. Dan dengan berat badan dia besar, agak besar ni, so dia penurunan tu lebih banyak berbanding orang lain. Sebab dia buang air dulu semua kan. Okey. So now
fitness dia memang okeylah. Memang meningkat jauh lah daripada first day dia datang lah pun. Betul. Okey, terima kasih Sufian. Terima kasih Pat. Baik, untuk menjaga yang paling penting sekali untuk kita maintain, betul tak? Daripada Captain Black Blue untuk beritahu kepada umum semua bagaimana untuk selain daripada kita mengikuti aktiviti-aktiviti dan juga cakna tentang pemakanan juga penting. So, diorang ni bila diorang dah melalui 6 minggu yang healthy lifestyle. So, saya sebagai coach berharap mereka akan meneruskan jenis mereka ni dengan mengamalkan apa yang diorang buat sekarang. Yeah. Dengan cara makan yang betul. So, dengan aktiviti yang sihat, yang aktif, so dia akan mengubahlah lifestyle dia. So, akan menjadi lebih sihat dan lebih teraturlah. Okey. Coach Sam, kita nak sikitlah nasihat daripada Coach Sam untuk pemakanan budak-budak nak ambil SPM ni. Pemakanan nak ambil SPM, dia orang nak jaga kesihatan dia orang. Mungkin Coach Sam nak bagi tahu sikit kepada mereka-mereka yang ingin menjaga kesihatan dari sudut first of all, wish good luck untuk semua pelajar-pelajar yang mengambil SPM untuk tahun ni. Semoga doa saya bersama anda kalian. Tips makan. Basically, kalau sesiapa yang nak badannya cergas dan minda yang cergas, dia sentiasa kena jaga kualiti pemakanan tu. Means dia tak boleh ambil selalu makanan yang berproses, tak boleh makan junk food, tak boleh makan yang bergoreng-goreng sangat. Just untuk make sure diorang punya minda tu clear, jangan makan yang dahsyat-dahsyat lah. Quarantine sekejap kan? Kita kawal lah sikit untuk menjalani peperiksaan SPM. Okey, terima kasih Captain Black. Terima kasih Coach Chef. Terima kasih Team KLCC Bravo. Sebelum tu kita ingin bersama-sama dengan Eddie Iskandar sekali lagi yang berada di SMK Sinar Bintang. Bersama-sama dengan pelajar-pelajar SPM tahun ini.